Oke guys, kembali lagi dengan gue Arda dari supercar.id. Nah, kali ini kita ingin melakukan perbaikan pada mobil Dodge Journey guys. Nah, jadi keluhannya pada Dodge Journey ini ialah ada bunyi-bunyi guys. Nah, setelah kita melakukan pengecekan, ternyata masalahnya ada pada ball jointnya guys. Seperti apa sih proses pergantian ball joint pada mobil Dodge Journey ini guys? Langsung kita lihat videonya. Setelah melakukan diagnosa, berikut biaya yang dibutuhkan. Ball joint 2 piece Rp2.800.000, jasa pemasangan ball joint Rp400.000. Jadi totalnya hanya Rp3.200.000 saja dan kami akan memberikan garansi selama 3 bulan. Thank you.
Oke guys, itulah proses pekerjaan kita pada mobil Dodge Journey guys. Nah jadi memang betul masalahnya hanya pada ball jointnya guys. Setelah kita melakukan pergantian pada ball jointnya, sudah tidak ada lagi bunyi-bunyi guys. Tadi juga kita sudah melakukan test drive guys. Nah buat kalian nih yang memiliki permasalahan yang sama, Anda bisa menghubungi nomor telepon atau website kami yang tertera di bawah ini. Agar Anda juga tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari Wardan, terima kasih. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi website kami di supercar.id atau hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Saya Ardan, sampai jumpa di video selanjutnya.